Nah, ini gimana kita? Hah? Udah jatuh aku. Di negara. Mana? Di negara. Jauh banget anjir. Jauh banget. Eh, bukan tadi aku pakai sandal pink ya? Nah, iya. Kok pakai ini sih? Enggak tahu. Tadi tuh aku ngeluarin sandal pink. Terus kok bisa? Enggak tahu. Anjir, ini sandal robek. Malu banget. Enggak robek. Balik. Iya, benar waktu balik. Nah, kerasa apa nih jauh nih? Maksudnya berapa jam loh? Tuh. Kita berangkat tuh jam 9. Sampai sini jam 12, 3 jam ternyata. Harusnya 2 jam abang. Kita lagi ada di negara. Tuh, rame-rame guys. Ini supir kita tadi nih. Perjalanan berapa jam? 3 jam loh, kelamaan tadi macet sih. Macet. Berangkatnya kan macet. Iya, 2 jam. Oke, 2 jam. Biasanya ini jalanmu yang ke Jogja ya? Nanti balik lagi kalau malam kan balik lagi. Kasian banget. Sebenarnya tadi tuh Jafar tuh rencananya aku suruh bawa mobil biar sekarang dia langsung ke Jogja, ke Jakarta. Telat, kasih sarannya telat. Iya. Aku kepikirannya pas di mobil. Sebenarnya biar enggak bolak-balik, Jafar bawa mobil. Jadi ikut dia. Langsung habis dari sini dia langsung ke Surabaya, Jogja. Kenapa ke Jogja, Pak? Malam sekarang. Ya Allah, iya, Pak. Makanya itu. Ini kamu di sini aja, ntar mobilmu nyusul ke sini. Gimana ceritanya dikira Ferrari bisa dipakai mobil nyamperin. Kita mau makan dulu, soalnya dari pagi kita belum terisi apapun makanan. Jadi, wah ini lapar banget. Jadi pertama kalinya aku ke negara nih, kita makan dulu. Ya, suruh. Makanan siang kita. Ini namanya brengkes. Iya, Pak. Nah. Tuh. Campur. Ini enak banget sih. Dan akhirnya semua menyumbang nasinya teman-teman. Semuanya nyumbang. Lihat nasiku. Gila, ini porsi tukangku nih. Siang-siang lagi. Yang lihat dari ikannya ya. Enggak apa-apa, itu siang dah. Nanti jangan. Ikannya. Oh, gila ini segar banget sih. Soalnya khas negara lawarnya. Ini lawar khas negara. Lawar kerungah tuh cuma ada di negara. Oh, lawar kerungah. Santai ini ikannya ada durinya enggak? Enggak. Ada durinya katanya. Enggak. Kayaknya enggak. Enggak. Coba kan cobain dulu. Gimana rasanya? Enggak. Terus? Amis enggak? Hah? Amis. Enggak, tapi enggak pedes. Kuahnya? Enak. Enak juga. Segar ya? Makan dulu kalau gitu. Selesai makan. Aku kenyang banget, gila. Kenyang bego. Kenyangnya bego, sumpah. Aku tuh tadi dikasih nasi banyak banget. Berarti saya tuh intinya habisnya 2 porsi kan, tante setengah. Terus pas setengah, ya kan? Masa sih aku 2 porsi? Iya, berarti. Iya, 2 porsi nasi. Untuk sampai kenyang banget ini aja, karena aku mau lorin. Kenyang banget coba. Di mana nih kita nih lagi? Hmm? Di mana lagi nih kita nih? Di negara, di rumahnya mama. Rumahmu dulu ya? Bukan. Kamu nggak pernah hidup di sini ya? Nggak pernah. Kamu di mana? Di kota. Di Cawul. Jauhnya mana? Surabaya. Cakir. Cakir di mana? Situ Sormo. Kota tetap. Jadi ini rumahnya mama ya? Itu loh, itu. Bukan yang ini. Ini rumah kakek yang ibu sekolah juga. Kakek yang? Terus kalau acaranya di mana? Sini kayaknya. Sini nih. Ah. Ini Bali banget ya? Iya, soalnya di situ nggak mungkin, nggak ada tempat. Emang kan tahu? Emang kan tahu tempatnya? Tahu, soalnya itu nggak pernah jalan renovasi. Emang kan pernah hidup di sini? Nah kan kemarin masa hidup di sini. Itu siapa? Lah, kok kau nggak tahu orang-orang yang ada di sini? Lah, ini siapa? Kau nggak tahu? Jadi kita sudah sampai. Ini di rumahnya, namanya Puspa. Puspa nggak hidup di sini, ternyata katanya dulu. Kita sebenarnya mau ngapain sih segini? Biar teman-teman pada tahu. Kita tiktokan lah jauh-jauh ke negara. Ngapain lagi? Tiktokan ya, Farid. Make up apa? Trial make up kemarin. Trial make up. Bukan trial make up. Trial acara besok. Trial acara besok.
semeton. Semeton apa? Apa sih semeton tuh? Aku lihat di Twitter. Semeton itu ada temenan. Temenan. Keluarga. Oh. Apa gitu? Tas ini. Oh, ilangin aku akunya ya. Ya, yuk. Ya. Mana situ? Enggak tahu. Ya. Oh. Ya, emang enggak bisa mobil, Bro. Oh, situ enggak bisa. Oh, sana. Itu pas baliknya ini agak muter gini lah. Ini rumah siapa? Ke rumah siapa? Kakek yang kemarin itu. Apa namanya? Pas itu gak pernah apa namanya semua bisa pakai kakek. Bapak? Tai mu Far? Bawa Randy. Bawa Randy. Makanya tau jadi bus kaya ada anjing. Tapi anjing. Ih kurang ajar. Ayo jalan. Kita malah ke alam-alam. Jadi aku kangen masaku dulu sama bapak. Oh iya. Kan aku biasanya masuk-masuk kayak sini ngambil-ngambil rumput-rumput bakar. Udah biasa. Udah biasa hal yang seperti ini. Aku main di bawah pohon pisang biasanya. Nih, helai-helai pisang tuh aku buat mainan waktu kecil. Nyari buah apa? Pohon-pohon pisang itu loh guys, buat sapi. Masa kecilku tuh dulu di tempat-tempat seperti ini. Area-area kebun, nyabit, teladan. Pulang sekolah dari SD sampai SMP. Pulang sekolah langsung ke kebun sama bapak. Setiap hari seperti itu. Pernah aku punya sapi bapak tuh besar banget. Itu dijual seharga 15 juta. Gila kan? Ini rumah kakiang. Kenapa nanya, Mbak? Oh, itu anaknya. Iya, Bro. Ini lucu banget. Makanya lucu. Bebe ya. Ada anak anjing, guys. Tuh, enggak kelihatan. Kelihatan. Kecil. Kakak dimarahin. Guys, ada anak anjing lucu-lucu banget. Takut banget aku mendekat nih. Takutnya ibunya sensi. Aku langsung nyerong diituin mati aku. Itu lucu banget loh. Tuh, guys. Kayak bubu kecil. Nih dijilat-jilat. Apa ekor darah tadi? Awal padahal takut. Dia berani. Ayo gue remeh kontor. Sorry mas bro. Sorry. Nah, teman. Halo, pada datang lo. Witi becaruan nio meri sudaning dewasa alo luwih nio upo karo banten suci genep sahur nandan nio genahing acaru ring paturon muah caru ring sor genahan nio ring natar sego solas tanding gelar sango jangan sakawali rubah gile sasak mentah sahur sekul muah sego ring wakul pokulun sang buto kalau agung wiseso sang buto kalau anungkrah sang buto kalau wisayo sang buto kalau wiku sang kalau due memenge pepet sang kalau biantaro doro wayo sang kalau sri labo menalo sang kalau pancawaro sang kalau sadowaro sang kalau sabtowaro sang kalau astawaro unyo macat nih tanggal 26 sang kalau geni rwano to sang kalau berahmo sang kalau mertiu sang kalau sang buto kalau penganten buto kalau nganten metebasan masih sang buto kundang kasih sang kalau rumpuh sang kalau bumerano seluwiring kalau jaro merano iki tada saji sedaya sama kang tinada susumanira kabeh ring si anu. Thank you.
Mulai nge-gym tuh. Wah, bentar lagi selfie dia, bentar lagi selfie. Jangan, nanti enggak fokus sih banyak kerjaannya dia tuh. Ntar tuh ngisi fokus ke konten kesehatannya dia. Pernikahan. Cara dulu. Bikin perut buncit. Jangan nih. Ya, pamit yuk. Selamat ya, selamat. Pamit ikan bersama. Iya. Masa lewat tanjakan? Aduh, jalan normal emang. Seperti tadi ya. Iya, kayak tadi aja deh. Terus cocok aneh. Enggak orang enggak lihat. Yuk. Ayo, Yang. Ini yang mana? Oh, ini yang. Lah, dia enggak pulang. Ya udah, yang di sini aja. Enggak pulang. Ini warung. Oh. Waktu tanya iya sebenarnya bagaimana kenapa memang benar tuh itu yang membuat pernyataan terdakwa senang komisi terdakwa harus kena materainya kan nah ini dulu isi